ratusan mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi penolakan etnis Rohingya berlarian masuk ke kawasan penampungan sementara manusia perahu di Balai Mesraya Aceh BMA di Lampriet, Banda Aceh, Rabu, tanggal 27 Desember tahun 2023. Beredar di media sosial, sebuah video di mana para mahasiswa membawa mengusir para pengungsi dari Balai Mesraya Aceh. Saat mahasiswa datang, terlihat para pengungsi sedang melaksanakan salat. Ratusan petugas dari pihak kepolisian dan Satpol PP telah mengamankan massa. Massa melakukan aksi ini karena ingin memindahkan para pengungsi Rohingya ke kantor Kemenkumham secara paksa. Beruntung para mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, Nusantara itu, berhasil ditahan oleh petugas dan ditenangkan oleh penanggung jawab dan koordinator aksi.